Mika semua, apa kabar? Moga hari ini kita sehat walafiat ya. Oke, hari ini Nurul bukan buat konten untuk masak, tapi untuk makan ya. Suami makan ratu anak-anak. Hari ini jom ikuti Nurul pergi ke kebun mencari ratu anak-anak untuk koma saja. Oke, nak tahu hasiat ratu anak-anak ini, saya sudah lapikan laporannya. Anda semua, kawan-kawan semua bolehlah tengok. Okey, hari ini videonya lain pada yang lain. Jom kita saksikan. Okey, sekarang saya dengan suami nak cari apa? Ratu Ananai dari busut lah. Sebab Ratu Ananai duduk dalam busut kan? Jadi kami nak cari di manakah dia. Sekali dengan kita nak buat apa ni? Penyapu lidi kelapa sawit. Sebab penyapu lidi kelapa sawit ni istimewa ni dia keras ya. Saya pun tak cakap sebab orang potong buah banyaklah. Lidi kelapa sawit kalau macam semalam dia orang potong. Hari ni eloklah kita ambil lepas tu kita ambil lidi lah. Sebab kerana mak saya nak, dah lama dia terik nak sangat, saya ni lalu lupa dan sibuk. Jadi hari ini ada kesempatan saya dengan suami nak pergi cari lah. Sebelum kami nak cari lidi, sambil-sambil tu kami nak cari ratu anak-anak. Okay, baik untuk kita semua ya. Untuk, bukan kita semua, baik untuk kesihatan dalaman. Sebab saya punya suami dah 2 kali makan, saya tak lalu. Saya tengok pun tak lalu kepala. Kita dah sampai ke destinasinya. Ini salah satu busuk yang saya dengan suami nak cari. Sana pun ada. Banyak belah sana. Siapa yang tak pernah tengok kebun kelapa sawit macam ni lah. Mana ke tadi? Belah situ. Kita zoom kan. Macam tu lah busuk. Belah sana memang banyak. Siapa yang rasa-rasa nak makan ratu anak-anak boleh lah cari. Jom kita tengok. Ada ke tak ada ratu dia? Kebaikannya untuk kesihatan, keburukannya jangan kena ketik dengan anak-anak. Dengar suami saya cakap. Kebaikannya baik untuk kesihatan. Tapi keburukannya takut diketik oleh anak-anak lah. Sebab anak-anak banyak. Kengkiok ada bang. Susah juga ya nak cari dia punya ratu anak-anak sebab duduknya belah dalam sangat. Suami saya cakap kalau seeloknya hujan malam lah kita cari sebab dia punya busuknya lembut. Senang kita nak korek lubang dia supaya tanah tu agak lembut ya. Itu salah satunya. Anak-anak yang kita cari itu dia punya sarang saja. Siapa yang tak pernah tengok, tengok anak-anak apa ada. Anak-anak gigit juga ya bang. Gigit juga anak-anak. Benda yang baik, benda yang elok agak susah sikit kita nak cari ya. Lagi senang kita nak cari dia. Ratu anak-anak ni bukan kebanyakan orang suka Agak rasa berani tu boleh lah makan. Saya tak berani.
geli. Ha, kalau nak tengok, tunggu kita jumpa Ratu Ananai, kita tengok macam mana Ratu Ananai tu. Dia agak okay, dia dah berlumpang macam tu. Tapi ada juga Ananai dia. Tengok ni. Dapat tu Ananai. Ini yang gigit ni. Lampu lah. Agak susah juga. Tidak buat jangkau. Dah buat jangkau besar memang. Dalam tu memang berlubang. Nah, tengok. Ha, inilah. Kalau kena getik memang darah lah. Itulah tempat sarang besar dia Ratu Ananai dalam tu. Kita tengok ada ke tak ada. Nak kena bawa keluar. Dia punya askar-askar pun banyak. Kena jaga tu. Kita cari tiga. Nak cari tiga? Tiga ekor? Tiga satu makan, dua nak bawa. Saya punya suami nak cari tiga. Satu busuk satu. Jenuh juga kita nak cari dia ya. Benda yang hasiat memang susah. Okey, kita buka sikit-sikit dari tepi ya. Takut dia punya terkena ratu dia ya. Sebab dia tanah dia agak lembut ya. Itu dia ratunya. Saya pun tengok dah geli. Tengok dia. Dia punya askar semua tengok. Dia jaga-jaga anak-anak dia. Yang satu ni suami saya nak makan anytime sekarang. Okey, sebelum nak makan kita cuci dulu Ananai, Ratu Ananainya ya. Kita cuci dulu dengan air baru kita boleh makanlah. Bila nak makan tu kepala tu cubit begini. Sebelum nak makan tu kepala tu kita cubit dahulu. Kita buang dulu kepala dia. Kita nak masuk dalam mulut. Okey, sekarang suami saya makan. Dia gigitkan kepala, dia buang. Dia dah baca bismillah dahulu ya. Belum makan katanya. Tak. Sedap. Okey, sekarang busuk yang kedua pula. Ini adik saya nak cuba makan. Sebab dia pun sakit-sakit badan ya. Kebaikan yang sakit-sakit pinggang tu boleh lah. Mana yang kerja-kerja kuat tu amat sesuai lah. Siapa yang makan dia tahulah rasanya macam mana kan. Saya tak pernah makan, tahu rasanya macam mana. Hasiat yang dalam badan kita nak tahu dia berhasiat ke tak. Kalau makan kita tahu. Okey, sudah dapat satu. Dia agak kecil sikit lah daripada tadi. Kalau nak bawa ni, jangan buka dia mana. Kalau nak bawa dia ke mana-mana, nak bawa rumah lah senang cerita kan. Jangan pecahkan dia punya tanah. Sebab kita nak ambil ratu dia. Takut bila kita keluarkan, takut matilah ratu dia. Asiat dia agak kurang lah. Okey, ini kali ketiga. Kita nak cari Ratu Ananai. Tengok yang putih tu saya ingat tengah baru dia buat sarang. Dah berlumpang dah. Saya ingat semua apa?
semua ini kena pecah. Rupanya dia ada lubang korek je dalamnya. Ha, kita nampak. Okey, lubang belah situ tak ada. Kita kena cari lubang belah sana pula. Agak penat juga nak korek dia. Okey, ini adalah yang ketiga. Ha, tiga ekor kita dapat. Satu dah makan. Okey, inilah tiga yang suami saya cari. Ini tadi kita dah makan. Tinggal dua saja ya. Ha. Okey, yang jaga-jaga dia punya itulah. Askar. Askar. Ha, dia ada askar ya. Yang kecil-kecil tu anak dia lah. Ha, dia berjaga-jaga. Putih telur, tengok dia punya telur. Oh, ni lah banyak. Ha, tu pasal cepat dia busuk naik ke atas. Okey, kita dah cari ratu ananas. Sekarang kita nak cari pelepah. Ini ya, kelapa. Sebab kita nak buat lidi. Lidi ni pun boleh jual. Ha? Siapa nak boleh lah PM saya. Ya, ha, ni pelepah yang geram. Ini lah. Ha? Yang tengah-tengah ataupun yang mula macam ni. Amat sesuai lah kita buat penyapu lidi. Ha, sekarang penyapu lidi pun agak mahal jugalah. Okey, potong. Ha, kita potong dia punya dahan dahulu. Jangan ambil yang belah bawah. Bawah. Ini saya tak apa? Tak raut. Ha, tak raut. Sebab saya punya mak nak. Nanti kita kat kampung kita tengoklah raut dia. Itu saya nak ikat eh. Dah ambil-ambil, kita keluar daripada kebun, kita rautlah. Okey, sekarang dah cukup. Ikat dan bawa balik lah. Ha, ini saya ingat dalam 2 perodu. Ha, kalau bahasa Perak 2 perodu. Kalau bahasa Malaysia apa? Okey, dalam bahasa Malaysia 2 ikat ya ini. Dapat didi ni. Okey, saya dah sampai ke kampung. Mak saya pun dah raut didinya. Dia seronok sangat dapat didi. Dalam dah berapa bulan nak menyapu lidi ya. Bukan sini tak ada pokok kelapa, tapi pokoknya tinggi-tinggi ya mak. Susah nak ambil. Jadi sana apa, pekerja potong lepah dia, jadi ambil lah lidi.